adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu setiap kali beliau ke tempat tidurnya setiap malam beliau membukakan kedua telapak tangannya dengan mempertemukan kedua telapak tangannya kemudian meniupkan ludah ke dalam kedua tangan tersebut ludah kecil maka beliau pun membaca qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas kemudian beliau mengusapkan ya, mengusap tubuhnya semampunya dengan dua telapak tangan beliau tersebut dan beliau memulai ala ra'sihi memulai dengan kepalanya wajah wama aqbala min jasadih dan seluruh anggota tubuh beliau yang lainnya dalam riwayat yang lain bunyinya sa'ira jasadih yaf'alu dzalika thalatha marrat dia melakukannya sebanyak 3 kali sebelum tidur ya kita buka baca qul huwallahu ahad a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul allahu ahad sampai akhir ayat kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir ayat qul a'udzu birabbin nas sampai akhir surat ke akhir ayat akhir surat ya antum nunduk semua enggak sadar salah sampai akhir surat kemudian meludah kecil ya sampai keluar dah karena setelah itu diusapkan ke wajah nah dilakukan sebanyak 3 kali setelah itu dia mengusap kemudian dia ulangi lagi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad sampai akhir surat bismillahirrahmanirrahim qul a'udzubil falaq sampai akhir surat kemudian bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas sampai akhir surat kemudian dia meludah kemudian dia mengusapnya ke seluruh anggota tubuhnya dia mulai dengan kepala kemudian wajah kemudian anggota tubuh yang lainnya dia lakukan sebanyak 3 kali na'am dan hadis Aisyah ini kata para ulama menegaskan kepada kita bahwa Nabi melakukannya setiap malam.